Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para sahabat, teman-teman dan saudara semuanya di channel Benny Wood. Untuk kesempatan kali ini saya akan sharing tentang pekerjaan saya. Ya seperti biasa, semua yang di channel saya yang bersangkutan dengan pekerjaan saya, yaitu tentang seni, budaya, dalam karya. Dan untuk pekerjaan ataupun karya kali ini, kebetulan saya mendapatkan pesanan untuk membuat logo mobil ini. Mungkin logo dari konsumen ini hilang atau rusak atau bagaimana, saya disuruh membuatkan. Dan untuk membuat logo ini saya buatkan dari akrilik seperti ini. Jadi akrilik ini kalau orang awam bilang ini mika. Ini ketebalan sekitar 2-3 mili. Kalau tidak salah ini ukuran 3 mili ini. Nah, ini berhubung pekerjaan saya banyak menumpuk, biasanya saya membuat seperti ini nih, saya potong manual dengan menggunakan skroso dengan gergaji. Akan tetapi karena ini pekerjaan saya sudah antri, ini saya laserkan. Ya berhubung tidak punya alat laser, jadi ya di tempat jasa pemotongan laser. Jadi seperti ini. Ini kalau nggak salah hitungannya, kalau di tempat laser itu, jasa laser itu 4.000 per menit. Dan untuk barang sedemikian ini, ukurannya 8 cm tingginya. Nah, seperti ini. Dan panjangnya sekitar ketemunya 35 cm. Ini rangkap dua, sekaligus ada tulisan lainnya seperti ini. Ini habisnya sekitar 80.000. Sebenarnya kalau kita potong sendiri ya, uang 80.000 itu bisa kita gunakan sendiri. Tapi bagaimana lagi, karena pekerjaan kita banyak yang menanti. Jadi setelah ini dipotong seperti ini, kita kelupas apa istilahnya, pelapisnya, pelindungnya. Nah, ini kenapa ini saya memakai 3 mili semuanya, dikarenakan kebetulan barang material yang tersedia di bengkel saya ini hanya akrilik 3 mili ini saja. Seharusnya ya kita memakai yang langsung 5 mili atau yang 4 mili, sehingga tidak banyak apa lapisan-lapisan. Jadi nanti ini setelah kita kelupas, nanti ini rencana akan saya tumpuk, kita tempel seperti ini, kita lengkap. Nah, nanti di atasnya ini, nanti atasnya seperti ini. Nanti setelah ini jadi, di profil dan di warna. We'll be right back.
Baik para sahabat, teman-teman, dan saudara semuanya, setelah ini semuanya sudah selesai untuk penempelan layer demi layer letternya, untuk selanjutnya agar bisa ini nanti menempel pada grill bagian depan mobil, tentu saja kita memerlukan sebuah media agar bisa menempel, yaitu salah satunya baut dan murnya seperti ini. Saya ambil ukuran yang kecil ya, dikarenakan memang saya punya yang ini. Nah, ini nanti saya berikan 4 titik, yaitu di sini dan di sini. Soalnya ini ada media yang terbuka, yaitu yang saya maksud terbuka adalah pada huruf C ini. Karena ini pasti rentan patah. Kecuali ini seperti huruf G ataupun ini seumpama hurufnya O, itu dua saja cukup. Karena ini ada yang menggantung seperti ini, maka diberikan 4 lah. Sebenarnya diberikan 3 bisa, ini 1, ini 2, tapi kan enggak simetris. Jadi kekuatannya enggak merata. Oke, langsung saja kita pasang. Tahap selanjutnya adalah tahap painting. Berhubung ini bahan dasarnya adalah sejenis seperti plastik, maka kita lapisi dulu dengan epoksi plastik. Sebenarnya kalau pada material akrilik ini tidak usah didasari memakai primer epoksi ataupun epoksi plastik. Ini sebenarnya tidak apa-apa, karena dari pengalaman material atau senyawa kimia dari akrilik ini mudah menempel pada cat, atau sebaliknya cat itu mudah menempel pada akrilik, sehingga untuk kemungkinan terkelupas dan rusak itu sangat minim. Tapi alangkah baiknya ya kita berjaga-jaga agar apa istilahnya, cat ini awet, buatan kita ini awet, istilahnya menjaga mutu lah. Maka kita lapisi epoksi plastik dulu atau PP primer. Nah, ini plastik primer. Ini kita berikan dulu. Oke, selanjutnya adalah proses pewarnaan dasar, yaitu silver. Jadi pada epoksi plastik ini mudah sekali kering, jadi langsung kita pada tahap pengecatan tidak apa-apa naik. Tidak perlu dipanaskan juga sudah kering, jadi seperti ini. Kalau mengkilat ini memang dasarnya dari akriliknya sudah mengkilat. We'll be right back.
Oke, para sahabat, teman-teman, dan saudara semuanya, untuk pembuatan logo 3D, nah, ini sudah selesai. Begini ini jadinya. Jadi belakang juga sudah disiapkan untuk penempatan apa penancapan nanti di medianya. Berhubung ini di mobil ya, ini nanti di grill mobil. Sudah selesai. Jadi seperti ini. Sudah siap diberikan kepada pemesan ataupun konsumen. Oke, demikian saja para sahabat, teman-teman, dan saudara semuanya, sharing dari saya, dari pekerjaan saya, tentang tutorial buatan logo 3D kendaraan. Kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Tidak lupa juga kritik maupun saran. Bila mana ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya.